bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kami meneruskan bacaan kitab Alfiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah taala dengan syarah Ibnu Aqil rahimahullah taala. Masih di pembahasan istighol al-amil anil ma'mul. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa di dalam pembahasan ini, bab ini, sifat ya dia beramal seperti fi'il apabila tidak ada mani. Seperti contoh ya Zaidun ana daribuhu, seperti ini sifat, maka dia beramal sebagaimana yakni Zaidun ana ya adribuhu, Zaidun ana adribuhu, seperti itu. Jadi dia sama. Kecuali kalau di situ ada yang menghalangi, maka dia tidak beramal. Ya, seperti ya, telah lewat. Berikutnya pembahasan bahwa al-mulabasah seperti dia itu sababi. Qala rahimahullah taala wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin binafsil ismi al-waqi. Wa ulqah, yakni di sini maknanya adalah yang dia itu mulabasah, yang dia dikandungi. Alaqah atau hubungan yang terjadi, yang berhasil, yang terjadi bitabi terhadap tabi itu sebagaimana ulqah alaqah, yakni ikatan binafsil isim al-waqi, seperti isim tersebut yang terjadi. Yakni ketika as-sababi dia itu berpengaruh, maka demikian juga al-mulabasah. Ya, seperti sedan ya idribu. Nah, seperti ini apa? Sababi. Sebagaimana juga berlangsung di Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Ini mulabasah. Ini terkandung padanya. Inilah makna wa'ul qatun hasilatun bitabi. Ini hubungan yang terjadi karena tabi mengikuti, ada hubungannya, yaitu mulabasah. Itu sebagaimana yang dia itu ulqah binafsil ismi al-waqi. Yang akan disebutkan. Qala Ibnu Aqil rahimahullah taala taqaddama annahu la farqa fi hadzal bab. Telah lewat, sungguhnya tidak ada perbedaan di dalam permasalahan ini baina mata salafi dhamir bil fi'li, antara apa yang berhubungan di dalamnya itu dhamir dengan fi'il. Nahu Zaidan darabtuhu. Ini di sini berhubungan langsung darabtu fi'ilnya dengan dhamir hu itu. Ya. Jadi dia ini apa? Sababi langsung berhubungan, dan dia tidak ada fasil, tidak ada pemisah. Ya, jadi sama saja yang di itu berhubungan langsung fi'ilnya dengan dhamirnya itu, ya seperti Zaidan darabtuhu, wa baina man fasala bi harfin jar, dan antara apa yang terpisah dengan huruf jar. Telah lewat ini. Nahwu Zaidan marartu bihi. Tidak masalah di sini dipisah antara fi'il marartu dengan dhamir hu-nya itu dengan ba, huruf jar. Au bi idhofah, ataupun dengan idhofah. Nahwu Zaidan darabtu gulamahu. Jadi antara darabtu ya fi'il dengan fa'ilnya ini, dia tidak langsung berhubungan dengan dhamir hu, ya, tetapi dipisahkan dengan idhofah gulamahu. Ya, demikian. Jadi antara Zaidan darabtuhu dan Zaidan darabtu gulamahu atau Zaidan maratu bi, maka tidak ada permasalahan. Ya, sudah lewat. Ya, tidak ada masalah seperti ini. Demikian juga antara mulabasah dengan sababiyah. Oleh karena itu sebutkan di sini ulqatun hasilatun bitabiin, yang dia itu adalah mulabasah. Maka seperti juga yang terjadi di ya, seperti yang terjadi di sababi, yaitu ulqatin binafsil ismi alwaqi.
Kemudian disebutkan oleh Ibnu Aqil batakara fi hadzal bait, dan disebutkan ini Ibnu Malik dzakara menyebutkan di dalam bait ini anal mulabasah bitabi'i, bahwa mulabasah yang dikandungi labisah kan memakai. Ini al mulabasah yang dikandungi di tabi itu yang mengikuti kal mulabasah bisa babi, sebagaimana mulabasah yang terjadi di bisa babi gitu. Ya, jadi tabi di sini seperti apa sababi. Wa ma'nahu ma'nanya adalah anau idza amilal fi'l fi ajnabi. Sungguhnya, ya ini dijelaskan di sini, sesungguhnya kalau fi'l itu beramal pada suatu yang itu ajnabi, ya yang keluar dari atau yang bagian luar darinya, tidak langsung berhubungan dengan fi'lnya itu, ya, entah kandungannya dan sebagainya, ini mana ajnabi. Kemudian utbi'a dan diukutkan bi mas tamal ala dhamir al isim asabik, dan diikutkan dia, ya, dia tabi' terhadap sesuatu yang dia itu dikandungi atas dhamir isim yang lewat asabik min sifatin, yang dia itu berupa sifat. Maka seperti ini juga tidak mengapa. Nahu zaidan darabtu rajulan yuhibbu, mana sifatnya di sini yuhibbu, yuhibbunya itu sifatnya, ya. Jadi zaid darabtu rajulan, ya, aku memukul seorang laki-laki, ya, yang mana yuhibbuhu, yang mana rajulan ini mencintai Zaid, itu kandungannya yang ada di situ, ya. Jadi tidak langsung berhubungan, tetapi apa? Tapi di sini adalah apa yang dikandunginya. Ini mula basah tabi'i, ya, demikian. Mana madhu'nya? Madhu'nya mana? Rajulan, ya. Jadi sebagai maful bih dari dorobtu, ya. Dan zaidannya bukan maful bih dari apa, dari dorobtu ini. Tapi dia adalah apa yang dikandungi di dalam yuhibuhu itu. Dan di sini dia utbi'a. Yuhibuhu jumlah ini, ya, jumlah ba'da nakiroh, ya, sifat itu jumlah ba'da nakiroh. Ya, yuhibuhu ini sifat dan itu setelah nakiroh. Ya, berupa jumlah. Yuhibuhu dia jumlah. Yang dia itu sifat, sifat setelah nakirah. Maka ini boleh, ya, tidak masalah. Inilah kalimat ka'ul koti itu. Ini mana kalimat ka'ul koti itu. Jadi dia mengikuti apa? Yuhibu ini mengikuti rojulan ini. Dan Zaid ini yang dikandungi di dalam yuhibu, ya, bukan di dalam rojulan itu sendiri, tidak. Ini mula basah. Tapi mula basah bitabi. Au ataf bayan, ataf bayan, bukan ataf nasak yang dengan menggunakan huruf-huruf itu, tapi ini ataf bayan mengikuti, ya, ataf bayan. Nahu, ya, zaidan darabtu amron abahu, nah, ini ataf bayan. Mana ataf bayannya? Abahu, ya. Kalau ihibuhu tadi kan sifat, dia ikut kepada rojulan. Sekarang di sini abahu, ya, dia itu adalah ataf bayan yang mengikuti amron ini, mengikuti amr. Zaid darabtu, aku mukul amr abahu, bapaknya, bapaknya itu yang dikandungi dalam Zaid itu. Itu. Ya. Jadi di sini atau bayan. Abahu ini atau bayan. Au ma'tufu bil wawi khosoh, atau yang dia itu ma'tuf dengan wawu khusus, khusus wawu saja. Nau zaidan darabtu amran wa akhahu. Nah. Zaid darabtu, aku mukul Amr wa akhahu, dan saudaranya. Saudara Amr itu apa? Zaid. Itu. Itu. Jadi dia apa? Di sini menggunakan wawu. Wawu khusus sini. Maka di sini adalah boleh. Hasrat al-mulabasatu bidzalik. Maka terjadi di sini mulabasah. Ya, mulabasah ini itu tabi. Dengan sebab tabi diikutkan dengan sesuatu yang sebelumnya. Maka terjadi mula basah bidalik dalam demikian itu kama tahsulu binafsil sababi, sebagaimana terjadi di sebab itu sendiri, ya, karena sebab memang sebab berhubungan dengan apa, dengan lafaz yang disebutkan. Kalau ini tadi apa, tabi saja. Bayunazalu, maka diturunkan, didudukkan lafaz, ya, kalimat zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu, ya, itu seperti apa manzilata, seperti kedudukannya zaidan darabtu gulamahu, ya,
itu. Ini semua sama-sama mula basah ya. Ini semua sama-sama mula basah. Apa yang dikandungi? Ya. Seperti Zaidan darabtu gulamahu, ini tidaklah kita memukul apa? Memukul Zaid langsung enggak. Kita memukul budaknya gitu loh. Dan hunya kembali kepada Zaid. Nah, ini Zaidan darabtu gulamahu itu juga mula basah yang dikandungi itu. Ya. Jadi mula basah bitabi itu seperti mula basah bisababi. Demikian. Wakadzalikal baqi. Demikian juga yang lainnya. Kemudian wahasilu, ini kesimpulannya adalah anal ajnabi, sungguhnya ajnabi suatu yang di luar itu yang tidak langsung berkaitan dengan hal itu. Ya, idza utbi'a, apabila diikutkan bima fi dhamirul ism asabik, kalau diikutkan kepada apa-apa yang dalamnya itu ada dhamir isim yang lewat, jarah majra sababi, maka hukumnya seperti sababi. Ula alam. Demikian. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Muhyiddin. Kenapa di sini cuma disebutkan ataf, kemudian naat, ini ataf bayan, kemudian ataf, kemudian naat. Kenapa enggak disebutkan taukid dan badal? Ya, karena taukid dan badal dia tidak memenuhi syarat. Ya, demikian. Insyaallah ini sampai di sini subhanallahi